kita udah sampai di hotel di Ubud. Yeay. Jadi kita pindah ke Ubud. Kita nginep di Karana Resort Hotel dan sekarang namanya udah jadi Freddy's. Dia di, kayak berubah kepemilikan begitu. Oke, saatnya room tour. Oke, guys. Jadi di sini kita dapat apa aja nih? Kita dapat kimono, guys. Ini ada tempatnya. Tempat penyimpanan. Dan sini tempat penyimpanannya bersekat gitu, guys. Jadi bisa lumayan beberapa hal stack gitu. Ya. Terus kemudian di sini ada tempat sepatu. Tempat sepatu, guys. Ada tempat sepatu. Dan di sini ada snack bar, tapi dikenakan charge dan kita dapat buah-buahan gratis, tapi hanya untuk hari pertama. Terus kemudian dapat apa aja? Dapat kopi, teh ya. Terus care minum. Nih, ini bunga khas Ubud banget nih. Kalau di Canggu atau Kuta gak dapet yang begini, ini khas Ubud nih. Bunga marigold. Tadi ya kita lihat di kiri kanan jalan tuh banyak yang apa nanam bunga ini. Terus kita dapet hair dryer ya di sini, tempat buat dandannya lah ceritanya. Okay, di sini ada pijat kalau kita mau. Directory, dikasih directory, transportation service, ya gitulah pokoknya, pokoknya kayak rulesnya. Terus kita dapat pengharum ruangan yang wangi banget, okay. Dan inilah bednya, kita dapat king size, yay. Tapi kita nggak dapat tempat tidur bayi di sini, jadi milih di tengah itu dan bebek nih. Ini khas hotel zaman dulu ya. Terus oh ya lihat deh lampunya, lampunya itu. Dia tuh di Ubud tuh banyak sekali pengrajin ya. Jadi tuh begini-begini tuh bagus-bagus deh. Oh ya, kita juga dapat sendal hotel seperti biasa. Sendalnya lumayan bagus tuh, kayak kita dapat yang karat gitu bawahnya. Lalu kamar mandi. Untuk kamar mandi ya okay lah. Cuman sayangnya di sini bisa muncrat. Semoga sih nggak muncrat ya ke area sini. Kan sayang ya. Ini area jadi kayak bakal becek nih kalau mandi karena dia nggak ada penutupnya gitu sih. Nggak ada sekarang sayangnya. Oke, itu gantungannya. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, terus kita dapat apa aja? Kita dapat sisir, shower cap dan sebagainya. Shaving kit saya dapat shaving kit. Lumayan tuh. Lalu kita dapat ini khas Ubud banget nih guys nih. Si bunga marigold. Nah, dapat sabun, sampo. Gitu guys. Oke, terus kita mau lihat lagi ya. Kemanakah view-nya? View-nya tidak terlihat. Jadi ini ada apa sih? Ada pokoknya yang kayak bikin ngeblur gitu sih. Jadi nggak kelihatan view-nya kita kemana. Jadi anyway, kita cuma mau butuh tempat istirahat, tidur, mandi di sini sih kalau untuk Ubud, karena kita juga jalan-jalan kemana-mana gitu guys. Oke. Saatnya kita mau istirahat dan kita mau cari makan di sekitaran Ubud. Mana Bibi Akira? Gerata kebel semua nih. Iya sayang, ini nih. Gawat nih. Kita capek harus pindah sini dulu. Halo, bye-bye. Ciu. Tadi nol tunuris Ubud. Sekarang kita hari ini kesiangan karena aku sakit tadi pagi, jadi bangun banget. Jadi semalam tuh sesak napas, nggak bisa tidur, terus bangun-bangun tuh pusing, lemes. Ya udah habis itu aku istirahat. Sekarang udah okay, gitu. Tadinya sih kita mau ke gereja di Ubud. Ya jadi hari ini jadwal kita mau jalan-jalan di Monkey Forest, tapi sebelumnya kita mau makan dulu di sekitaran. Nah,
sekitar sini kan banyak ya restoran, apalah pernak-pernik lucu. Nah kita mau ke situ. Terus setelah kita makan baru deh kita ke Monkey Forest. Tapi let's see, semoga bisa ngasih lihat kalian ya kayak gimana. Soalnya kan monyet-monyet sini katanya sih suka nyolong kamera. Jadi tapi let's see lah gimana, semoga banget aku bisa kasih lihat kalian. Sudah mulai disambut dengan dia. Makan ulat. Si onyet makan ulat. Kita udah mau masuk ke Monkey Forest. Nah, kita udah beli tiket satu orang 80.000. Dan kalau seumur baby Akira masih setahun belum bayar. Baru bayar tuh baby umur 3 tahun ke atas. Oke guys, kita mau masuk ya. Semoga banget enggak hujan nih. Kita masuk ke kawasan. Tadi kita ada nunggu hujannya dan dia udah reda sekarang hujannya. Ini masih gerimis-gerimis dikit. Enggak sih, udah enggak hujan ya saya? Masih gerimis. Masih ya gerimis. Wah, semoga kita enggak ada yang sakit ya. Gitu guys. Jadi inilah entrance Monkey Forest, guys. Banyak orang foto-foto di sini. Nah ini guys, real entrance-nya Monkey Forest Ubud. Kita akan memasuki gua monyet. Kayak nggak tahu bisa kelihatan apa enggak. Oke. Ubi. Komodo atau kelinci itu. Oh iya. Kamu jangan kemana-mana ya. Kalau bagus ntar gantian saya.
Sorry, Master Paul. Oh, udah tutup ya? Lu jarang liat monyet sekarang? Malah jarang liat monyet ya? Iya, gak ada monyet. Ya, botol kita dicopet monyet. Oke guys, kita udah kelar Monkey Forest dan Monkey Forestnya itu sebentar lagi tutup dan pas banget kita udah kelar menjelajah. Sebenarnya overall itu cuman kayak ya forest hutan, ada puranya, ada monyet-monyet. Lagi tuh lah karena monyetnya lucu-lucu, ya buat jalan aja sih kayak gitu. Mungkin kalau kamu udah pernah kesini diulang lagi bisa jadi bosan sih, tapi kalau belum pernah ya recommended lah buat asal tahu aja. Nah, Baby Akira Bobo nih sekarang. Kita mau ke daerah Wood Central, daerah yang ramenya, dan kita mau cari gelato sekalian kita mau nongkrong-nongkrong guys. Oke. Okay. Oke, ketemu gelatonya. Katanya sih 5 star kalau di Google Map. Ya, coba aja ya. Makan gelato magic, jadi ada rasa apa aja ya? Rasa you can see, ada rasa vanilla, choco mint, rum raisin. Aku beli bread ice pudding, ada green tea, ada coklat, ada coconut sorbet, ada mango sorbet, dragon fruit, lemon, cappuccino, dan forest berry yogurt. Nah, ini dibanderol 25.000 tahun 1 scoop guys, dan kita mau review rasanya guys. Yeay. Gimana Pak? Papa beli apa? Enak banget. Enak kan? Gak kalah sama Baskin. Aku lihat reviewnya di ini, di Google Map. 5 star say. Guys, reviewnya 5 star say. Aku black rice pudding. Bo, enak banget? Enak tadi, banget guys. Tadi ini, shooting ini. Tadi kita beli... Oh iya guys. Tadi kita beli barang antik di seberang. Kamar adanya. Iya, tapi kita beli di situ toko antik. Deket sini tuh bagus-bagus barangnya guys. Nanti kita akan apa ke atas sana. Oke guys. Bolero ya, ini namanya bolero. Kita sih pilih aja ya, tebak-tebak bolu manis gitu ya. Gak pengen makan. Terus yang tempatnya ini lumayan cozy. Semoga enak deh.